Masih lagi dengan perkembangan dalam negara dan seperti dapat disaksikan juga di astroawani.com pada ketika ini ya. Awang Adik sedia bertanding PRU14. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Awang Adik Hussein bersedia untuk diketengahkan sebagai calon Parlimen Bacok pada pilihan raya ke-14 PRU14 akan datang. Bekas Timbalan Menteri Kewangan kedua itu bagaimanapun menyerahkan kepada pucuk pimpinan untuk membuat keputusan sama ada beliau dipilih atau sebaliknya. Dan kita saksikan ulasan beliau. Saya menyerahkan pemilihan ini kepada pucuk pimpinan parti. Saya kira mereka di peringkat-peringkat akhir, bahkan mungkin sudah ada senarainya. Dan saya bersedia sekiranya dipilih untuk bertanding. Dan kalaupun ada calon yang lain, kita akan bekerja sebagai satu pasukan kerana Barisan Nasional sahajalah yang boleh menjamin masa depan yang lebih baik